bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kumpulan hadis sahih muttafaqan alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengambil dua hadis. Hadis yang pertama tentang haramnya menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu. Dan dinilai oleh syariat itu adalah bentuk kezaliman. Yang kedua, hadis tentang haramnya riya. Seseorang beramal agar dilihat oleh orang lain, dipuji, disanjung, didengar oleh orang lain. Itu ternyata amalan yang sangat tercela dan bisa merusak, menghancurkan amalan yang terkenai riya tersebut. Karena riya adalah syirkun asghar, syirik kecil. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi kata Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu faqala arriya. Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanyakan, apa itu syirik kecil? Kata beliau alaihi salatu wassalam, syirik kecil itu adalah riya. An ya'mala rajulu amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihi annas. Seseorang beramal dengan suatu amalan tapi dia menginginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia, biar viral, biar terkenal, biar termasuk orang-orang yang terpopuler atau yang semisalnya. Allahumma salim salim. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak, jelas, gamblang, lancar. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ambil satu hadis, disimak baik-baik. Hadis ini sering didengar, sering antum lewati, tapi pastikan diperhatikan biar tidak gagal faham. Disimak baik-baik. Bab tahrimin nadhar ilal mar'atil ajnabiyyah wal amrad. Ana artikan bab haramnya melihat kepada wanita ajnabiyah, wanita bukan mahram, dan melihat amrod. Amrod itu adalah seorang pemuda atau seorang anak lelaki yang belum tumbuh jenggotnya. Maksudnya melihatnya bagaimana kok diharamkan? Melihat dengan syahwat. Faham? Melihat laki-laki belum tumbuh jenggotnya, dia seakan-akan melihat perempuan, haram bagi dia melihat. Faham? Oleh karena itu dulu sering ditanbih ketika di Yaman sana. Nah, perhatikan, ketika di Yaman sana sering tanbih, karena apa? Lelaki, anak-anak kecil orang Yaman, orang Arab itu kan hidungnya mancung-mancung, ya kan? Kemudian mereka kan putih-putih, ya kan? Sehingga anak-anak kecil mereka itu yang belum tumbuh jenggotnya itu kadang nampak kayak perempuan. Oleh karena itu, waktu itu sempat dilarang apa? Kalau menggunakan sorban suruh diikat, biar nampak dia itu laki-laki. Nah, di sini maksudnya bukan berarti haram mutlak loh ya. Sekarang antum kan gak punya jenggot, anak lihat antum haram itu atau bagaimana? Antum-antum ini kan gak punya jenggot kan?
Amrod kan namanya kan. Anda lihat antum, wah haram. Ini yang diharamkan melihat dengan syahwat. Kalau untuk laki-laki nih. Kalau perempuan, ajnabiyah perempuan bukan mahram, syahwat atau enggak syahwat enggak boleh. Tapi untuk yang amrod ini, diartikan oleh amrod itu adalah seorang laki, seorang pemuda atau seorang anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya namanya amrod. Istilah lain murdan. Diharamkan kalau melihat dengan apa tadi? Syahwat. Jadi dia melihat anak kecil, melihat seorang anak yang belum tumbuh jenggotnya kok nampaknya kayak perempuan, nah itu haram untuk melihat. Paham ya? Nah misalkan ada Al-Hafidh misalkan belum tumbuh jenggotnya kan? Wah, dilihat terus, tatap terus, dilihat-lihat. Orang itu melihat Hafidh seakan-akan perempuan, haram untuk melihat. Paham ya? Karena keluar dari batas kenormalan gitu loh. Normalnya laki-laki tertarik dengan laki-laki atau perempuan? Misalkan, perempuan ini lihat laki-laki tertarik dia. Sehari aja gak lihat sama si pula, gak lihat, gak nampak duduk, pucat wajahnya. Itu berarti rusak hatinya, hati-hati. Namanya ta'aluk, penyakit hati berbahaya sekali. Jadi kalau antum mau mengikat hati antum, teringat terus, terikat kepada siapa? Allah SWT, orang lain jangan. Dulu pernah kejadian soalnya. Di Yaman sana, ada orang yang dia tuh suka laki-laki. Jadi kalau laki-laki ini temannya ini, sahabatnya ini gak datang, gak tasmi, gak setoran, pucat wajahnya. Sedih, seakan-akan apa? Nampaknya kayak istrinya aja. Bayangkan itu. Itu penyakit hati, hati-hati ya, waspada. Disebutnya para ulama, kalau orang laki-laki tertarik perempuan, setannya satu. Tapi kalau laki-laki tertarik laki-laki, setannya 10. Karena gak normal. Paham ya? Ya, lihat temannya sendiri ada jenggotnya, liatin terus, ya, seakan-akan kayak perempuan. Ya. Gak nampak ketika tasmi setoran, pucat wajahnya sedih, tengok. Hatinya sudah berpenyakit. Faham? Karena normalnya kalau kita lihat laki-laki sama laki-laki biasa aja kan. Nah ini tidak biasa dia. Lelaki suka sama laki-laki. Keluar dari kebiasaan. Makanya ada kelompok atau istilahnya dikenal dengan apa barakallahu fi, semacam perkumpulan yang para ulama telah mentanbih memperingatkan namanya LGBT, LGBT. Lesbian, perempuan, suka perempuan, haram. Kemudian gay, laki-laki, senang dengan laki-laki, haram. Kemudian B, biseksual. Biseksual itu satu orang pengennya punya dua kemaluan. Allahu musta'an, haram. T, transgender. Atau transgender itu ya. Artinya dia udah laki-laki operasi jadi perempuan. Sudah perempuan operasi jadi laki-laki. Ya, berarti itu apa? Merubah ciptaan Allah Ta'ala. Nah ini kelompok-kelompok seperti ini berbahaya sekali. Dikhawatirkan bisa mendatangkan apa? Bisa mendatangkan bencana wala'iyadzubillah. Udah laki-laki lahir, dilahirkan laki-laki pengen jadi perempuan. Nah, normal gak kira-kira? Gak normal. Pergi ke Thailand operasi plastik. Allah musta'an. Dilahirkan perempuan pengen jadi laki-laki. Dilahirkan normal lah pengen apa? Pengen punya dua kemaluan. Allahu musta'an. Dilahirkan normal laki-laki suka perempuan, masa suka laki-laki. Dilahirkan normal perempuan suka laki-laki, nah perempuan suka perempuan. Faham? Ini perlu diperhatikan. Biasanya lambang-lambang yang mereka gunakan, warna-warnanya pakaian, sandal, sepatu, bendera atau waspada, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau, biru. Paham ya? Nah biasanya kalau ada semacam sandal atau kaos-kaos warnanya kayak gitu, lambang orang-orang LGBT itu dihindari. Mafhum, ini sekedar selingan mengenai bab ini sangat penting sekali. Haramnya melihat wanita yang bukan mahramnya. Al-mar'ah ajnabiyyah itu perempuan yang bukan mahramnya, perempuan lain. Berarti kalau mahramnya bagaimana? Boleh melihat. Nah misalkan kakak perempuan antum, atau melihat ibu antum, atau melihat adik perempuan antum, gak ada larangan. Tapi perempuan ajnabiyah haram sebelum menjadi apa? Menjadi mahramnya atau keluarganya. Bisa dipahami? Makanya datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyaka wad-dukhula 'ala an-nisa." Faqala rajulun min al-ansar, "Ya Rasulullah, afaratul hammu?" Qala, "Al-hammu al-maut." Muttafaqun 'alaih. Artinya suatu ketika Rasulullah SAW berikan tanbih peringatan
hati-hati engkau, waspadalah masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya ada salah seorang Ansar bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau ipar sendiri, ipar lo ya. Nah kelihatan nampak dekat kan, keluarga sendiri kan seakan-akan. Apa kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Kenapa ipar dikatakan kematian? Karena orang-orang awam biasanya yang gak paham ilmu, itu menganggap ipar itu keluarga sendiri. Boncengan bareng, ngobrol bareng, ya kan, belanja bareng, bercanda, bercengkrama. Paham ya? Ngobrol-ngobrol bareng, padahal bukan mahramnya. Ipar, hati-hati. Paham ya? Antum laki-laki, kita laki-laki kan? Misalkan kita punya saudara laki-laki, punya istri. Nah, istrinya itu, bagi kita-kita ini namanya apa? Ipar. Itu bukan mahram buat kita. Paham? Buat mahram buat, bukan mahram buat buat kita. Naam. Allahum musta'an. Naam. Kemudian kenapa kok dilarang melihat perempuan ajnabiyah? Kok dilarang kenapa? Dikarenakan perempuan itu fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki. Fitnah Bani Israel. Pertama kali apa yang melanda Bani Israel? Fitnah apa? Fitnah perempuan. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, dan hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Hati-hati kalian, waspadalah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena fitnah pertama kali yang melanda Bani Israel, fitnah wanita. Jadi perempuan itu sangat berbahaya buat kaum lelaki kalau tidak paham agama. Paham ya? Sudah kita lewati kan pembahasannya kan? Kalau perempuan-perempuan awam yang tidak tahu agama, itu kalau pergi justru apa? Berhias diri. Jadi kecantikannya itu tidak diperuntukkan suaminya atau orang lain gitu loh. Di depan suaminya santai aja, biasa aja deh. Tapi kalau mau keluar mau belanja, udah, menor-menor. Pakai lipstik, berhias diri, biar dilihat orang lain, aneh kan? Berarti terbalik gitu loh. Di depan suaminya, biasa-biasa aja dia. Dia gak berdandan, gak berhias. Mau pergi ke warung, ke supermarket, mau belanja, malah berhias. Akhirnya menyaksikan apa? Para lelaki yang hatinya berpenyakit, hidung belang. Allahul musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki. Hadisnya siapa itu? Muttafaqun alaihi, hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa." Diperhatikan ini ya. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Walaupun wanita berkulit hitam, itu kalau sudah berhias bisa memfitnah. Paham ya? Itu perlu perhatikan. Makanya sebaik-baik perempuan tempat tinggalnya di mana, Farid? Di gubuk? Di hotel, losmen, homestay, atau di rumahnya? Di rumahnya. Mahum. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ketika perempuan kenapa dilarang ketika keluar rumah pakai wangi-wangian? Fitnah. Makanya difonis oleh Rasulullah, Pak, zaniyah, penzina. Padahal perempuannya baik-baik, bukan pezina, karena gara-gara keluar pakainya wangi, agar wangian tersebut dicium oleh laki-laki yang laki-laki lain, pezina. Apa hadisnya itu? Rasulullah SAW menyatakan, ayyu mamra'atin kharajat wastaqtarat. Wastaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniyah. Ini hati-hati barakallahu fiik. Kita punya perempuan kan? Antum punya perempuan kan? Ibu, adik perempuan, kakak perempuan. Perempuan bukan mereka. Perempuan kan. Nah, ketika keluar rumah ditambah diingatkan. Apa artinya ini? Perempuan mana saja keluar rumah pakai wangi-wangian agar tercium oleh kaum lelaki, fahiyah zaniyah, penzina. Bayangkan itu. Masa ibu kita dituduh penzina? Masa adik perempuan kita dikatakan penzina? Masa kakak perempuan kita dikatakan penzina? Masa istri-istri saudara kita dikatakan penzina? Kalau apa? Kalau keluar pakai wangi-wangian. Terus bagaimana kalau perempuan? Enggak usah pakai wangi-wangian sudah kalau keluar. Biasa aja. Pakaian biasa enggak usah wangi-wangian. Wangi-wangian di dalam rumah. Itu perempuan. Kalau laki-laki beda. Laki-laki memang dianjurkan kalau bisa memakai wangi-wangian. Kalau perempuan, sampai-sampai ada yang mengatakan minyak wangi perempuan itu nampak warnanya, baunya tersembunyi. Paham maksudnya? Kalaupun nampak, nampak warnanya saja. Baunya enggak ada gitu loh. Paham? Nah, ini sekedar selingan fitnah yang paling dahsyat melanda kaum laki, fitnah wanita. Antum melihat kisah Imran bin Hittan.
Seorang lelaki sunni salafi min ahli sunnah wal jamaah tertarik dengan putri pamannya. Berarti apanya berarti? Sepupunya. Akhirnya tujuannya apa waktu itu? Tujuannya Imran Khitan ini. Tujuannya menikahi putri pamannya agar apa? Mendakwahi. Karena putri pamannya terpengaruh pemikiran Khawarij. Akhirnya apa setelah menikah? Siapa yang terbalik? Siapa yang kalah? Imran bin Khitan kalah dia. Dia justru mengikuti apa? Mengikuti keyakinan istrinya. Yang mana istrinya putri pamannya tadi. Menjadi Khawarij adalah al-sunnah awal mulanya. Makanya jangan merasa apa aman dari fitnah. Apa aminu makrullah? Fala ya'man makrullah illal qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah Ta'ala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Ta'ala kecuali orang yang rugi. Jadi jangan sampai merasa, wah anak udah kuat, udah ngaji puluhan tahun, anak ingin menikahi perempuan awam, nanti terjadikan ahli sunnah. Terbalik dia, dia yang jadi awam. Fitnahnya ngeri, fitnahnya lihat Imran Khitan ahli sunnah rahimahullah, paham ya? Terfitnah dengan apa? Dengan putri pamannya, dinikahi tujuannya untuk mengentaskan agar menjadi ahli sunnah. Terbalik, Imran Khitan yang menjadi Khawarij, bayangkan itu. Fitnahnya dahsyat, barakallahu fi. Gak sembarangan, paham ya? Nah, makanya sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, kalau setan bagaimana tipu dayanya Ihsan? Hah? Innaka idza syaitan apa? Hah? Sesungguhnya apa? Makar tipu daya setan itu apa? Dha'ifah, lemah. Tapi kalau fitnah perempuan, innaka idza kunna 'azhim. Sesungguhnya tipu daya mereka para wanita itu besar. Paham ya? Allahul musta'an. Ini baru babnya ya, bab haramnya melihat wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya. Nah, jadi kalau tidak sengaja masih mending. Sengaja itu yang berbahaya. Paham ya? Kan ada kisah ya barakallahu fi, kalau sekali itu memang bukan kesengajaan. Yang kedua kali itu adalah bisikan syaitan yang terkutuk atau yang semisalnya. Itu semuanya barakallahu fi, semaksimal mungkin jangan menyengaja sudah. Paham ya? Kalaupun seandainya hanya berpapasan tidak sengaja karena mungkin faktor jual beli, transaksi seperlunya. Tapi kalau memandang terus dengan syahwat atau dengan semisalnya, melihat perempuan ajnabiyah haram. Kecuali apa? Dalam proses pernikahan. Antum mau nadar perempuan akhwat, dipersilakan. Di awal kali mau menikahi wanita tadi. Perkara jadi atau tidak jadi, lain lagi pembahasannya. Selain itu, sengaja melihat, antum beli cilok, beli sate misalkan, atau beli makanan yang lain, sambil beliat, ngeliatin terus, haram. Kalau bukan mahramnya. Paham? Nasril? Ayo na'am barakallahu fi. Kondisikan fitnah ngeri, fitnah perempuan itu gak sembarangan. Paham ya? Nah, setan fitnahnya bisa dikatakan apa? Naam dha'ifah, lemah. Lemahnya bagaimana? Kalah dengan orang-orang muwahhid insyaallah taala. Dengan orang yang paham agama kalah dia, terpatahkan. Tapi kalau perempuan innaka idza kunna 'azhim. Sesungguhnya fitnah mereka para wanita itu besar. Nabi Yusuf alaihi salam sempat hendak difitnahkan oleh istri siapa? Istri seorang raja kan waktu itu. Nah, fitnahnya besar barakallahu fi. Nah, tapi beliau Allah telah selamatkan. Wa illa fitnah perempuan itu sangat dahsyat dan besar. Yang kedua amrot, ingat-ingat amrot ini dikhususkan karena biasanya laki yang belum tumbuh jenggotnya, para pemuda anak kecil itu biasanya nampaknya kan bersih, kemudian menawan, ganteng. Nah, itu kalau orang melihatnya nampaknya perempuan haram untuk melihatnya. Berarti kalau mafhumnya kalau dilihat seperti biasa-biasa aja, antum lihat sesama antum biasa aja kan, itu nggak ada larangan. Yang dilarang itu melihat dengan syahwat, itu jelaskan para ulama. Paham? Nah, karena bisa dikatakan antum semuanya kan belum punya jenggot kan? Paling-paling tipis-tipis saja jenggotnya. Ya enggak? Yang belum punya pun biasa-biasa aja wajahnya. Tapi kalau orang Arab sana, itu kalau antum enggak kuat, enggak khawatir nanti terbul fitnah, dikondisikan. Karena beda keadaannya. Kalau orang-orang Indonesia kan wajahnya ya kayak gini aja. Hidungnya enggak ada yang mancung kan? Biasa-biasa aja kan? Paham ya? Ngelihat pun biasa aja. Tapi kalau antum sudah melihat teman antum sendiri, berarti kan melihat teman antum sendiri kok rasanya kalau melihat perempuan berpenyakit hatinya. Hati-hati itu. Paham ya? Allahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya apa? Kalau melihat yang syahwat haram. Tapi kalau sekedar melihat sebagaimana melihat yang lainnya tidak ada larangan. Kita lihat hadisnya, disimak baik-baik satu aja. An Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya ini? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang belum tahu namanya, belum hafal namanya, dikondisikan faedahnya. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu.
Beliau termasuk penghafal hadis yang paling banyak di kalangan para sahabat. Hah? Sudah kita lewati dulu kan kumpulan para sahabat yang banyak riwayatnya dari Rasulullah SAW. Pantunnya siapa yang sudah menghafalnya? Sudah tak ingatan berkali-kali, sudah hafal belum antum? Pantunnya kumpulan para sahabat yang banyak riwayatnya? Belum? Antum? Sebutkan. Sofyan dulu. Ayo. Wa anason Ewa Kalhudriya Ewa Wa Jabirun Naam Ewa Bismillah Naam sudah apa nanti Mizan Bismillah Naam, yang belum hafal dihafalkan mas. Yang belum hafal dihafalkan sering muncul, terkhususkan ketika anda belajar mustalah. Kumpulan para sahabat yang banyak riwayatnya. Paham ya? Ana ulangi, dengarkan baik-baik. Yang sudah menghafal, alhamdulillah. Yang belum hafal mengkondisikan. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudriyyi wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Syahidnya kal Khudriyyi. Siapa ini Al-Khudri ini? Abu Sa'id Al-Khudri ini. Mafhum? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ana ulang sekali lagi. Wal muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal-Khudriyyi wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Syahidnya kal-Khudriyyi tadi. Yang belum hafal dipandisikan ya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal bisma iyyakum wal julusa bit turuqat faqalu ya rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala id abaitum ila al majlis fa'atu at-tariqa haqqah qalu wa ma hakku at-tariq ya rasulullah qala ghaddul basar waqaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar muttafaqun alaihi ana artikan isma baik-baik. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Sa'ad bin Malik bin Sinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata iyyakum wal julusa bit turuqat, artinya apa? Hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian, berhati-hatilah kalian, itu artinya sama semua. Iyyakum ihdaru artinya berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ini waktu itu karena para sahabat duduk-duduk di jalan, tapi enggak ada tempat lain. Beda halnya kalau ada tempat lain. Zaman sekarang tempat lainnya banyak. Bisa di rumahnya, bisa di masjid, bisa di barakallahu fiik. Nah, dalam ruangan tidak harus pinggir jalan. Nah, kita lihat Rasulullah peringatkan para sahabat waktu itu. Faqalu, akhirnya para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah disimak itu, malana min majalisina buddun?" Ya Rasulullah, kami sudah terbiasa duduk-duduk di pinggir jalan. Ngartikannya gitu. Natahaddatsu fiha, yang kita berbincang-bincang di situ. Bercengkerama, bercengkerama itu ngobrol santai gitu. Paham ya? Di situ. Nah, maksudnya ketika diingatkan ternyata para sahabat enggak ada tempat lain itu loh. Para sahabat enggak ada tempat lain, adanya hanya di pinggir jalan. Nah, sehingga ketika diingatkan Rasulullah mengingatkan, kemudian para sahabat mengatakan malana min majalisina buddun, ya Rasulullah tidak ada bagi kami tempat duduk-duduk kecuali di situ. Natahaddatsu fiha, yang kami berbincang-bincang, ngobrol, bercengkerama di situ. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan id abaitum ilal majlis, jika kalian tidak bisa meninggalkan kecuali di majlis itu. Abaitum maksudnya enggan, maksudnya apabila kalian enggan untuk meninggalkan kecuali di majlis itu, maksudnya enggak ada tempat lain, fa'atut tariqa haqqah, maka berikanlah hak jalan. Jalan punya hak loh ya, enggak sembarangan ini. Rasulullah mengingatkan, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah terbiasa duduk di pinggir jalan, enggak ada tempat lain yang kami bercengkerama, ngobrol santai. Nah, kemudian apa? Rasulullah mengatakan, jika kalian enggan untuk meninggalkan, maksudnya tidak ada tempat lain illal majlis kecuali harus duduk di situ,
Fa'atut tariqah haqqah, maka berikanlah jalan itu haknya. Kemudian segenap para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa itu hak jalan ya Rasulullah? Disimak. Qala, kemudian beliau berkata, disimak mas, yang enggak tahu artinya diartikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ghadbul basar, pertama menundukkan pandangan. Jadi kalau terpaksa duduk pinggir jalan, matanya jangan jelalatan. Menundukkan pandangan. Kira-kira ada perempuan yang lewat, yang bukan mahramnya, kondisikan. Paham ya? Tundukkan pandangannya. Karena apa? Karena yang namanya fitnah barakallahu fiik itu merajalela. Ngam, fitnah itu enggak sembarangan. Apalagi zaman sekarang perempuan berpakaian tapi apa? Telanjang. Maksudnya berpakaian pakaian yang minim, transparan, kalaupun seandainya tebal menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, fitnah. Allahumma salim salim. Lihat ini. Pertama ghadul basar, menundukkan pandangan. Paham ya? Tidak nampak kalau sembarangan yang dia lihat. Maksudnya seperlunya. Kalau lihat lokasi tempat enggak masalah, tapi ngelihat setiap orang perempuan lewat dilihat. Setiap orang perempuan lewat dilihat. Kalau sudah tidak kuat lagi dan harus menikah, menikah. Caranya gitu. Bukan malah bikin fitnah. Disebutkan oleh hadisnya Abdul bin Mas'ud muttafaq alaihi, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghadul basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innalahu wija'un. Artinya Rasulullah SAW menyatakan, wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian dah mampu untuk menikah, menikahlah. Bukan ditunda-tunda, kalau mampu nikah. Tujuannya apa tujuannya? Karena pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Adapun yang belum mampu, kata Rasulullah, maka hendaknya puasa. Puasa sunnah. Namanya Senin, Kamis, Dawud misalkan. Karena itu apa? Wijak-wijak itu tameng. Bisa menjadi tameng. Menjadi penjagaan biar dia bisa bersabar. Mafhum. Syahidnya apa barakallahu fiik? Hak jalan pertama ghadul basar, menundukkan pandangan. Jadi pahami ya, menundukkan pandangan. Allahu musta'an. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah SAW? Fitnah perempuan, perempuan itu paling banyak penduduk penduduk neraka. Rasulullah SAW mengatakan, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua orang, dua perkara yang termasuk penduduk neraka, aku belum pernah melihat keduanya. Siapa itu? Pertama, pemimpin yang dolim, yang menggunakan cambuk-cambuk mereka untuk memukul rakyat sipilnya, mendolimi rakyat sipilnya. Yang kedua, apa? Wanisaun kasiyatun ariyat, perempuan berpakaian tapi telanjang. Maksudnya bagaimana? Pakaian dia pakai, cuman transparan, menampakkan bentuk postur tubuhnya, atau pakaian yang ketat, yang berjalannya berkelok-kelok. Hah? Berkelok-kelok, nah berbelok-belok untuk fitnah kaum laki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut, kepala-kepala mereka bagaikan punuk unta. Apa kata Rasulullah SAW? Hah? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Perempuan-perempuan model seperti ini tidak masuk surga dan bahkan tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Padahal bau surga itu, perhatikan, itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini enggak dapat, enggak masuk surga ancamannya dan tidak mencium baunya. Berarti kan harus waspada, berhati-hati. Ini penting sekali ya. Ini sekedar saran dan bukan nasihat. Kedepannya nanti kalau Allah mudahkan dan antum menikah, cari udah ngaji. Cari udah ngaji. Dah paham sunnah, paham Al-Qur'an, berhijab syar'i, bercadar kalau bisa, bernikob bahkan. Itu nanti untuk kedepannya prosesnya. Kemudian ta'awun, kerjasama dalam menjaga keistiqomahan agama lebih mudah daripada menikahi perempuan awam. Wah, anak mau nikah perempuan awam, teman sekolahku dulu, nanti tak bimbing biar jadi ahlussunnah. Terbalik dia, dia yang malah futur. Jubah dia lepas, peci pun gak pakai lagi. Cukuran pun jambul sebelah. Nah barakallahu fiik, Allahumma musta'an. Gara-gara fitnah, jangan merasa aman dari fitnah barakallahu fiik. Ini penting sekali nih. Paham ya? Antum sekarang masih bisa dikatakan apa? Bujangan, belum menikah. Tapi ingat, pesan-pesan seperti ini diingat baik-baik ya. 10 tahun yang akan datang, ya kan? Waktu-waktu yang akan datang, itu ingat-ingat. Kalau mencari perempuan, jangan yang awam. Jangan.
Tapi katanya dia awam mau dibimbing siap ngaji. Ngaji dulu, gitu caranya. Karena banyak terfitnah. Saudara kita, ahlu sunnah, kata perempuannya nanti kalau nikah siap dibimbing. Ternyata apa? Dia yang dibimbing, laki-lakinya. Paham ya? Terbalik kan caranya kalau itu, suruh ngaji dulu. Berubah dulu baru dinikahin. Tapi kalau yang alasannya membimbing, jangan. Banyak yang terbalik. Allahumma salim salim fitnah. Ngeri fitnah perempuan itu. Allahul musta'an. Yang kedua, waqaful adza, menghilangkan rintangan gangguan jalan. Antum duduk-duduk pinggir jalan, kalau terpaksa harus di situ, boleh, tapi lihat haknya ini. Menyingkirkan gangguan rintangan di jalan. Ya kata artinya diartikan ya, kaful adza. Menghilangkan rintangan gangguan jalan. Ada duri mengganggu manusia, singkirkan. Ada pecahan-pecahan kaca, singkirkan misalkan. Ada batu yang mengganggu orang lewat, lalu lalang, harus singkirkan. Faham? Nah, itu termasuk apa? Hak jalan yang ditunaikan. Sudah pahami? Nah, kalau polisi tidur boleh enggak singkirkan? Hah? Antum bisa dihantam sama masyarakat setempat nanti, bisa dipadamkan antum nanti. Paham ya? Karena itu memang diletakkan untuk apa? Menjaga apa? Maslahah, biar orang tidak ngebut, jalannya pelan-pelan. Maksudnya gangguan rintangan di jalan ini maksudnya, paham ya? Yang orang kalau lewat terganggu memang, seperti misalnya kulit semangka, kulit pisang, orang lewat kan kepleset nanti, singkirkan. Itu termasuk apa? Termasuk daripada hak jalan. Dan juga dihitung apa kemarin? Sedekah, ya kan? Termasuk cabang-cabang keimanan diantaranya apa? Wa imatatul adza anittariq, menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Yang berikutnya, waraddus salam, menjawab salam. Jadi kalau antum terpaksa duduk pinggir jalan, ada orang salam, assalamualaikum. Antum merengut, lah, jawab salam, wala kalam, keliru. Karena menjawab salam hukumnya apa, Sufyan? Wajib. Jadi kalau ada ngawali, assalamualaikum, jawab. Kalau antum yang duduk pinggir jalan, loh ya. Nah, kalau banyak orang, satu orang menjawab cukup. Itu adalah dalam syariat seperti itu. Kalau serentak jawab bareng-bareng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Paham? Naam. Raddus salam, jawab salam. Yang berikutnya, wal amru bil ma'ruf wa nahyal munkar. Merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari pemungkaran. Antum duduk pinggir jalan, ada orang kelahi, baku hantam, misalkan antum lerai, dipisahkan. Jangan kelahi, Mas. Ini bukan tempat kelahi, Mas. Paham ya? Ini tempat untuk orang-orang lewat lalu lalang, nanti antum damaikan. Itu hak jalan seperti itu. Paham ya? Ada kemungkaran dilarang. Antum lagi duduk-duduk pinggir jalan, ada orang nyoret-nyoret tembok, dipilok-pilok, dicoret-coret. Antum malah bantu, nolong. Malah ikut apa? Belikan piloknya. Berarti enggak paham dia berarti. Gagal paham dia. Caranya dimelarang. Afan, Pak. Afan, Mas. Ini enggak boleh nih, Mas. Maaf, Mas. Ini enggak boleh nih, Mas. Ini termasuk membuat apa? Keonaran, membuat kerusakan seperti ini, dilarang. Kemudian perintahkan ma'ruf, merintahkan perkara yang ma'ruf. Datang waktu sholat, antum duduk pinggir jalan, ada orang misalkan dia dari kalangan kaum muslimin ya, santai-santai dia gak sholat, tegur, ayo sholat. Itu konsekuensinya kalau duduk-duduk pinggir jalan. Makanya Rasulullah mengatakan kalau memungkinkan jangan duduk-duduk pinggir jalan. Tapi kalau ternyata harus terpaksa duduk pinggir jalan, haknya ditunaikan. Mafhum? Kalau zaman sekarang tempat duduk banyak, di rumah juga ada kan, di teras pun juga ada tempat duduk kan. Tapi sengaja pinggir jalan, di jembatan, ya kan, duduk-duduk di situ, teriak-teriak, dicakluk, barakallahu fiik, diam-diam, tengok-tengok, kemudian gabung sama orang awam main remi, duremi, dan kartu. Allahumma musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Ini syariat ini, bukan sembarangan. Jadi syariat itu kalau datang seperti ini, sami'na wa ta'na. Mafhum? Nah, kalau terpaksa duduk-duduk di pinggir jalan, hak-haknya ditunaikan. Kalau enggak terpaksa ya udah di rumah saja sudah, atau di majelis ilmu, kan gitu. Naam. Syahidnya apa hadis ini yang dengan bab apa kaitannya? Kaitannya apa? Ya, mana syahidnya? Mana intinya? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jika antum merasakan melihat lelaki sama laki, sama-sama laki-laki antum melihat kok menawan, tertarik, antum kok terpancing dengan syahwat, jangan dilihat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau biasa-biasa aja, normal, enggak ada larangan. Karena biasanya laki-laki normal tuh lihat temannya pun biasa aja gitu loh. Tapi kalau melihat temannya sama-sama temannya laki-laki kok lihat tertarik, senyum-senyum, caper,
Salting atau misalnya, sudah. Allah, laki-laki benar. Setannya berapa tadi? 10 yang ganggu. Makanya dikondisikan, jangan sampai hati itu berpenyakit. Karena kalau hati sudah berpenyakit, laki-laki kok suka sama laki-laki, berbahaya. Itu pahami baik-baik itu. Mafhum, hafid? Jadi laki-laki ya pastikan normalnya suka sama perempuan. Tentunya untuk perempuan di sini ya, kembali ke hukum asal yang mahramnya, ya kan, yang sudah menjadi istrinya. Adapun perempuan lain, ajnabiyah, yang bukan mahramnya, menimbulkan fitnah, berhati-hati dan waspada. Mafhum Zaki? Ayo na'am barakallahu fi. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fiikum. Ini yang bisa kita ambil, satu hadis terkam dapat teman yang akan datang. Nasrullah, assalamatul afiyah, walhamdulillah rabbil alamin.